persahabatan politisi ini sweet banget, bagai kepompong dijamin bikin baper. Emangnya kamu doang yang punya sahabat dekat? Politisi juga punya, bahkan mereka gak kalah sweet dibanding kamu dan sahabat kamu. Buat kamu yang gak punya sahabat, pasti ngiri sama persahabatan mereka. Ini Anas Urbaningrum dan Igede Pasek. Ini mereka berdua juga pernah mendirikan ormas bernama Pergerakan Indonesia. Bukan hanya itu, di media sosial Pasek beberapa kali menunjukkan sikap positif terhadap Anas. Sampai saat ini persahabatan mereka sudah berjalan sekitar 4 tahun. Joko Widodo dan Prabowo Subianto sempat menjadi lawan di pemilihan presiden, bukan berarti gak bisa jadi sahabat. Jokowi dan Prabowo contohnya, kalau dilihat di TV keduanya akrab banget. Setelah Jokowi jadi presiden, beberapa kali Prabowo datang ke istana. Seperti pada bulan November, Jokowi mengundang Prabowo ke istana. Isu pembahasannya tentang masalah negara, tapi selalu ada hal-hal lucu yang selalu disampaikan. Misalnya Prabowo mengaku disajikan ikan bakar sama Jokowi. Yang ketiga, Susi Pujiastuti dan Sri Mulyani ini. Dan keakrabannya ini Susi bersama Sri Mulyani, lihat aja. Bahkan ada band nih yang menyanyikan lagu berjudul Susi Pujiastuti. Ini bisa dilihat. I love you, I love you.
Lagu ini ngasih gambar ketegasan Ibu Susi dalam memberantas pencuri ikan. Dari mana band dan judul lagu band itu ngasih gambaran kalau Ibu Susi dan Bu Ani adalah sahabat baik. Ini Fadli Yon dan Fahri Hamzah. Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat. Demikian politisi yang bersahabat, semoga menjadikan contoh. Terima kasih.